Merdeka belajar itu sekarang lagi eranya merdeka belajar, Bu. Beda sama era kita. Ya, sekarang eranya merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan hanya sekedar tahu apa, tapi sudah bisa apa. Bukan sekedar teori, tapi harus berbasis kompetensi. Maksudnya apa, Kang Priyo? Kok koyoknya abot? Bu, anak-anak kita kalau sekolah, mindsetnya itu jangan kok sampai pertanyaannya begini, Bu. Nak, kue mau wes sinau, wes roh apa, Nak? Salah, Bu. Nak, kue mau sekolah sinau, wes iso apa, Nak? Itu merdeka belajar. Wes roh apa, ampe wes iso apa, ternyata itulah yang membedakan kesuksesan anak kita. Kenapa, Kang Priyo? Karena kita bertahun sekolah pagi, siang, malam, bahkan sampai sarjana, sampai lulus sekolah, tentean bondo, lulus kuliah, jadi sarjana, nganggur. Kenapa nganggur, Kang Priyo? Karena sekolahnya pengetahuan, apa dicuciri pengetahuan? Pada saat mau kerja yang dibutuhkan kemampuan. Yang dibutuhkan adalah sikil. Sekarang yang harus kita perjuangkan sebagai orang tua, Bu. Jangan kok anak-anak kita cekoki dengan pengetahuan-pengetahuan agar untuk nilai apik, wong tuane bangga. Ranking 1 bangga. Nilainya apik bangga. Nilai itu nomor 2, nomor 3. Sing penting anak ibu kelas berapa? Kelas 5. Wes iso apa? Anak ibu SMP, wes iso apa? Ini yang harus kita perjuangkan sebagai orang tua di era merdeka belajar. Jadi jangan sampai mindset kita kok kuliah, akhirnya kok ditakoki pada saat interview, okay, tell me about yourself, what do you have? Oh ngaplo, saya sarjana, iya sampai sarjana, isone opo? Yo isone opo yo? Inilah masalah di negara kita.